Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, di channel Rumah Kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya amin share lagi kegiatan aku di video ini jadi ini tuh yang pertama kali aku lakuin aku tuh mau beresin laundryan aku jadi akhir-akhir ini tuh bukan akhir-akhir ini sih udah baru dua kali aja aku tuh nggak sempat untuk nyetrika jadi aku tuh Limpahin aja setrikaan aku ke laundry ya, tapi kalau misalkan nyuci itu aku di rumah. Untuk setrikaan aja, aku tuh ke laundryin. Nah, ini tuh jadi aku mau rapiin aja dulu, karena kan kalau misalkan dari laundry itu kayak gini ya lipatannya. Karena lemari aku kecil dan aku biasanya dilipetin lagi, jadi dua gini. Jadi udah aku tuh lipet-lipetin dulu, dan aku juga pisah-pisahin dulu untuk si baju-bajunya. Jadi kayak ini baju suami, baju aku baju tidur, baju kerja, baju olahraga atau gimana Pokoknya aku pisah-pisahin dulu kayak waktu itu pas aku lagi rapiin lemari pakaian gitu kan Aku emang sukanya dipisah-pisahin kayak gini Nah ini udah selesai aku tuh untuk pisah-pisahinnya Tinggal aku simpen-simpenin aja ke dalam lemari Gak tahu kenapa ya aku tuh akhir-akhir ini emang kayak Agak gimana gitu sama nyetrika, karena panas pinggang gitu kan. Kalau misalkan duduk kelamaan, jadi ya udah aku tuh limpahin aja ke laundryan, karena kata suami aku juga jangan dipaksain. Nanti kalau misalkan udah enakan, baru bisa nyetrika lagi. Tapi kalau misalkan untuk nyuci itu, aku masih bisa, karena kan cuman tinggal di pencet-pencet aja ya nggak harus gerak gitu akunya nah ini udah semuanya aku simpenin ke dalam lemari aku yang kecil ini tapi lumayan sih meskipun kecil baju aku sama baju suami itu masuk semua ke dalam sini nah ini udah selesai aku masukinnya terus lanjut aja aku tuh mau ke belakang mau ke dapur untuk beresin dapur aku nah ini tuh semalam suami aku udah cuci piring terus udah cuci baju juga Masya Allah banget suami aku ini Kalau misalkan aku lagi nggak enak badan Dia yang nge-backup semua kerjaan rumah Masya Allah banget Nah ini tuh aku sekarang tinggal mau rapiin aja Piring-piring yang udah suami aku itu cuci semalam Karena kan ini udah lumayan kering juga Jadi biar nanti tuh kalau misalkan ada piring kotor itu Bisa langsung disimpan ke situ lagi jadi sebenarnya aku tuh bisa aja ya untuk cuci piring gitu, tapi suami aku nggak tahu lagi rajin juga dan lagi nggak ngebolehin aku banyak gerak gitu. Jadi ya suami aku yang ngerjain semua kerjaannya, kayak cuci piring, kayak cuci baju, masak juga. Kadang kalau masak aku juga sih, tapi nggak sering. Gak tau kenapa emang kali ini tuh aku lagi males masaknya gitu ya nggak tahu deh pokoknya lagi males biasanya kan aku rajin banget ya masak sampai put prep itu aku rajin banget tapi sekarang tuh lagi nggak ada mood jadi ya udah nggak apa-apa nanti kalau misalkan moodnya udah balik aku baru bisa beraktivitas seperti biasanya lagi nah ini tuh hampir selesai aja aku untuk beresin semua piring-piringnya yang udah dicuciin dan ini tuh aku lagi simpenin tempat-tempat food prep karena kemarin tuh abis masak juga kan dan udah ada yang abis nah ini yang terakhir aku tinggal simpenin sendok aja dan itu disitu ada bawang daun juga itu tuh bekas kemarin bikin sop jadi masih ada sisanya dan enggak disimpenin ke dalam kulkas suami aku tuh simpenin aja di situ tapi alhamdulillah ini awet sih karena udah hampir tiga harian gitu masih seger-seger aja sih daun bawangnya Alhamdulillah udah selesai aku beresin piring-piringnya dan lanjut aja ini tuh di siang harinya Jadi siang hari itu suami aku pulang kerja bawain kangkung katanya pengen bikin rujak kangkung gitu Jadi pas suami aku lagi sholat aku tuh mau petikin aja gitu kangkungnya biar nanti kalau misalkan udah salatnya itu suami aku tinggal bikin bumbu sama rebus kangkungnya aja nah ini aku petikin kangkungnya di ruang TV aja aku sambil nonton Upin Ipin biar aku nggak pegel di belakang biar nggak boring juga jadi ya udah aku tuh bawa aja si kangkung sama plastik-plastiknya ke ruang TV kalian jangan salpok sama tontonan aku ya aku tuh emang lagi senang banget, bukan senang banget sih, aku tuh emang senang nonton Upin Ipin sama suami daripada aku tuh kayak nonton apa ya jam segini tuh di siang hari biasanya adanya kayak gosip-gosip gitu, jadi kayak bingung gitulah aku mending nonton Upin Ipin aja daripada aku nonton kayak gituan nah ini aku udah mulai aja untuk petikin kangkungnya ini tuh sebenarnya suami aku belinya dua ikat, tapi aku petikinnya satu aja, dan ternyata katanya itu kalau satu sedikit makanya dia tuh beli dua jadi tadi tuh suami aku juga petikin lagi yang satunya jadi dua ikat itu sekali masak jadi udah deh nggak apa-apa nah ini tuh suami aku udah selesai sholatnya terus mau siapin untuk perbumbuannya untuk bumbu sambalnya sambal rujak kangkung ya nah ini tuh kalau misalkan sambal rujak kangkung emang untuk si terasi cabai terasi sama cabai doang sih itu tuh di, Dir, eh bukan direbus, kayak dikukus gitu, terus pakai gula merah, pakai garam, pakai micin, udah segitu aja dan nanti tuh tinggal ditambahin air. Sebenarnya harusnya pakai asam juga ya, tapi kayaknya suami aku kelupaan jadi nggak dipakein asam. Nah, ini lagi chopper dulu untuk gula merahnya. Sekarang tuh karena ada chopper karena ada chopper gitu di dapur aku jadi kayak males banget untuk ngulak mulak untuk iris-iris tuh kayak males jadi lebih baik pakai chopper aja dan ini tuh suami aku juga bikin sambal rujak kangkung dia maunya pakai chopper aja gitu Alhamdulillah sangat kepake ya si chopper ini. Nah, ini udah mateng untuk si cabe sama terasinya. Dan kalian jangan sapok ya kalau misalkan terasi ini di sambal kangkung itu emang banyak terasinya. Karena kan kalau misalkan di aku nih kalau makan rujak kangkung itu ada kayak suka dibecandain bau terasi tangannya karena abis makan rujak kangkung gitu. Kalau di kalian gimana nih sambal rujak kangkung itu kayak gimana? boleh ya sharing di kolom komentar. Nah jadi ini tinggal dibumbuin aja dan suami aku itu copernya juga sedikit sedikit gitu karena nggak mau terlalu lembut gitu untuk si tekstur sambalnya. Kalau rujak kangkung itu di kampungku yang paling terkenal itu di Cibingbin Kuningan. Jadi kayak ada satu daerah yang terkenal sama rujak kangkungnya dan itu tuh enak banget pokoknya dan biasanya itu disajiinnya dimakannya itu pakai kerupuk kerupuk melarat namanya jadi sekerupuk ini tuh digorengnya enggak pakai minyak tapi pakainya tuh pasir itu tuh enak banget pokoknya kalian kalau misalkan ke kuningan mampir ke cibingbin jangan lupa untuk nyobain rujak kangkungnya itu tuh enak banget seger pokoknya nah karena di sini tuh nggak ada kerupuknya jadi paling cocok itu pakainya gorengan kayak bala-bala terus tempe goreng gitu tapi karena suami aku lagi nggak makan gorengan jadi ya udah kita nggak bikin gorengannya makannya itu cuma rujak kangkung aja tapi itu udah seger banget dimakan di siang hari Alhamdulillah, ini sambalnya itu udah jadi. Kalau misalkan sambal rujak kangkung, emang kayak gitu ya, teksturnya cair-cair gitu. Nah, ini udah selesai bikin sambalnya, lanjut aja untuk rebus si kangkungnya. Karena di kulkas itu masih ada stok toge, jadi suami aku tuh mau pakai toge juga. Jadi nanti abis ini tuh, suami aku juga mau rebus si toge-nya karena katanya tuh sayang kalau misalkan togenya nya nggak dimakan, takutnya busuk. Jadi, mending dimakan aja pakai rujak kangkung ini, tapi karena enak-enak aja sih. Karena emang ada yang, kalau misalkan makan rujak kangkung itu pakai toge juga agak susah kalau misalkan lagi pengen rujak kangkung di kota kayak gini karena aku tuh belum pernah nemuin yang jual rujak kangkung kayak gini jadi kalau misalkan mau itu ya harus bikin sendiri kalau pulang kampung aku selalu beli sih tapi nggak aku videoin gitu karena ya gimana ya cuman makan doang gitu nah ini tuh udah toge-nya toge-nya udah masuk juga ini tuh biasanya sih kecambah ya bukan toge tapi ya udah nggak apa-apa karena adanya tuh toge jadi pakainya tuh toge aja alhamdulillah udah matang juga untuk kangkung dan togenya jadi tinggal dimakan aja deh ada tipe-tipe juga nih kalau misalkan orang makan rujak kangkung. Ada yang suka pakai nasi juga makannya, ada yang cuman kayak dijadiin cemilan aja. Kalau misalkan aku tuh tim yang cuman dijadiin cemilan aja, enggak pernah pakai nasi. Kalau misalkan suami aku itu kalau makan rujak kangkung selalu pakai nasi. Jadi kayak beda-beda gitu karena menurut aku kalau misalkan pakai nasi kayak enggak cocok, tapi kalau misalkan kata suami aku cocok-cocok aja. Jadi beda selera gitu. Alhamdulillah udah jadi Jadi suami aku tuh tinggal Dimasukin ke piring aja ini Untuk makan siangnya Aku tuh nggak ikut makan siang juga Aku cuman nyemil aja Kalau kata bahasa Sundanya emang sedikit ya cuman nyobain sedikit aja Karena aku masih kenyang Jadi aku makannya nanti aja Ini untuk suami aku aja dulu Nah jadi abis ini tuh suami aku tinggal pakein sambalnya aja Sambalnya itu udah ada di dalam Dan ini dia tinggal dipakein si sambalnya aja Masya Allah ini tuh kalian ngiler gak sih ngeliat rujak kangkung ini Aku sampai nelan lidah pas lagi editnya Nah jadi cukup sampai di sini dulu video aku kali ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye